Jaksa penuntut umum KPK terus menggali keterangan seputar kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa mantan sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, JPU menghadirkan legal manager PT Multikon Indrajaya Terminal FX Wisnu Pancara. Saksi dicecar pertanyaan PT MIT karena dalam perkara ini Nur Hadi dan Reski didakwa menerima suap senilai 45,7 miliar rupiah dari Direktur MIT Hendra Sujoto untuk mengurus perkara yang melibatkan Hendra. Persidangan kasus suap yang melibatkan mantan sekretaris MA Nur Hadi ini, JPU juga menghadirkan dua saksi lainnya yakni adik iparnya Rahmat Santoso yang berprofesi sebagai advokat serta Onggang JN. Sebelumnya pada persidangan mendengar keterangan saksi terus menyorot perhatian publik lantaran muncul beberapa nama pejabat di sekitar istana dari kesaksian saksi. Jubranski memberitakan dari Jakarta.